Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kita, para pecinta astronomi, jangan sampai terlewatkan fenomena astronomi atau fenomena langit menarik setiap bulannya, termasuk bulan ini. Pada bulan Juli ini, ada 4 fenomena langit atau fenomena astronomi yang menarik untuk diamati. Berikut adalah sejumlah fenomena astronomi di bulan Juli tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate tentang astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Yang pertama, 14 Juli 2022, bulan purnama atau full back moon. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan bak karena rusa jantan akan mulai menumbuhkan tanduk baru mereka pada saat ini. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan guntur atau bulan hei. Ini juga merupakan yang kedua dari 3 supermoon untuk tahun 2022. Bulan akan berada di dekat pendekatan terdekatnya dengan bumi dan mungkin terlihat sedikit lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Yang kedua, 19 Juli 2022, konjungsi bulan dan Jupiter. Bulan dan Jupiter akan berbagi kenaikan kanan yang sama dengan bulan melewati 2 derajat 13 detik di selatan Jupiter. Bulan akan berumur 20 hari. Pada waktu yang hampir bersamaan, kedua objek juga akan melakukan pendekatan dekat yang secara teknis disebut appulse. Di Indonesia, konjungsi ini dapat terlihat dan dapat diakses sekitar pukul 23.11 ketika mereka mencapai ketinggian 7 derajat di atas ufuk timur. Bulan akan berada pada magnitudo minus 12,2 dan Jupiter pada magnitudo minus 2,6. Keduanya berada di konstelasi Cetus. Pasangan akan terlalu jauh terpisah untuk masuk ke dalam bidang pandangan teleskop, tetapi akan terlihat dengan mata telanjang atau melalui sepasang teropong. Yang ketiga, tanggal 21-2022, okultasi bulan dan Mars. Bulan akan melewat di depan Mars, menciptakan okultasi bulan yang terlihat dari beberapa bagian Asia Timur dan Amerika Serikat. Okultasi bulan hanya pernah terlihat dari sebagian kecil permukaan bumi. Karena bulan jauh lebih dekat ke bumi daripada benda-benda langit lainnya. Posisi bulan dilihat dari 2 titik di sisi berlawanan dari bumi bervariasi hingga 2 derajat atau 4 kali diameter bulan purnama. Yang keempat, 30 Juli 2022, hujan meteor Delta Aquarius. Delta Aquarius adalah hujan rata-rata yang dapat menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan oleh komet Mardens dan Karts. Hujan berlangsung setiap tahun dari 12 Juli hingga 23 Agustus. Hujan diperkirakan mencapai puncak aktivitasnya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada tanggal 30 Juli 2022 sehingga tampilan terbaik dapat dilihat setelah pancaran terbit pada tanggal 30 Juli. Tampilan terbaik adalah dari lokasi yang gelap setelah tengah malam, meteor akan memancarkan dari konstelasi Aquarius tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Nah, begitulah 4 fenomena astronomi yang akan terjadi pada bulan Juli 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.